Dugaan harta kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan yang tak sesuai LHKPN terus bergulir. KPK tengah membidiknya dan segera mengklarifikasi LHKPN pecatan anggota Polri jika ada kejanggalan. Buntut penganiayaan tersangka Aditya Hasibuan kepada Ken Admiral, nama AKBP Akhirudin Hasibuan menjadi sorotan. Peran sang ayah yang membiarkan kejadian penganiayaan berujung pemecatan dari Kesatuan Polri. Tidak hanya itu, harta kekayaan mantan pejabat Direktorat Narkoba Polda Sumut ini diduga tak wajar lantaran tidak sesuai dengan LHKPN. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK pun kini tengah gelar pemeriksaan faktual LHKPN Akhirudin Hasibuan. Pemeriksaan tersebut untuk mengetahui asal-muasal harta kekayaannya, mantan anggota Polri berpangkat Melati II tersebut. Pak Deputi Pencegahan terkait ini kan sudah dibentuk tim, sudah segera akan dilakukan pemeriksaan lebih dahulu. Jadi sebelum klarifikasi, KPK melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN. Pemeriksaan itu maksudnya apa? Itu harus melakukan pemeriksaan faktual dari informasi yang diberikan kepada KPK terkait dengan LHKPN-nya. Apakah sesuai dengan data yang disampaikan, termasuk apakah juga ada data di luar.